Susah dari segi masa dengan makanan lah, tu je. Tapi bagi saya, mungkin saya ada masalah sikit dengan nak uruskan diri dengan masa sikit. Saya dapat melihat bahawa pelajar-pelajar asasi ni tak dapat masa yang cukup untuk mengurus diri sebab dengan jadual yang pack, dia nak makan apa semua kan. Seringkali saya hadapi adalah masalah pengurusan wang sendirilah. Ia bukan berpunca daripada sikap boros ataupun apa perkara yang kita fikirkan macam nafsu diri sendiri, bukan? Time tu sangat pack lah. Selamat sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, kumpulan saya, kumpulan 6, akan membincangkan tentang mini projek thinking skill bagi sesi 1 2023-2024 bertajuk Time Genic. Sebelum itu, saya memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu saya sendiri, Lawi Shen, Fahian Ryan, Muhammad Azim Shah dan Muhammad Hamizan. Kajian ini telah dijalankan sepanjang semester 1, asasi feedback untuk mengkaji masalah yang dihadapi oleh pelajar di Politeknik Merimau Melaka panjang semester ini. Jadi, selepas kita menjalankan kajian dan temubual dengan beberapa pelajar asasi feedback, kita dapati bahawa mereka menghadapi masalah dan menguruskan masa mereka. Hal ini disebabkan jadual waktu asasi feedback adalah ketat dan setiap hari mereka ada kelas pukul 8 sampai 5 petang. Hanya 1 jam diberikan untuk berehat dari pukul 1 hingga 2 untuk setiap Isnin ke Khamis dan 3 jam iaitu 12 sampai 3 untuk Jumaat bagi mereka menunaikan solat Jumaat di masjid hadapan Politeknik Merimau Melaka. Jadi, selepas pukul 5, mereka masih ada program Khamsis ataupun program yang dianjurkan oleh pelajar-pelajar dalam kawasan Politeknik Merimau. Jadi pelajar menghadapi masalah untuk meluangkan masa lapang bagi menjalankan aktiviti sukan serta aktiviti seperti belajar bersama kawan atau mengulang kaji bersama kawan. Jadi dengan ini kita menghasilkan satu laman web bernama Time Genic dan membenarkan pelajar menguruskan masa mereka dengan menguruskan wang mereka. Masalah wang juga merupakan masalah yang kedua banyak dalam kalangan asasi feedback sebab bantuan kewangan sebelum ini tidak diberikan. Jadi untuk masalah pertama, dalam laman web ini kita boleh memberikan pengguna untuk membuat alam dengan membuat jadual waktu. Kebaikan jadual waktu menggunakan Time Genic ialah jadual waktu ini boleh dibawa ke mana-mana sahaja sebab jadual waktu ini adalah disimpan secara soft copy. Dia disimpan dalam laman web ini jadi mereka hanya perlu membawa handphone mereka dan mereka melalui laman web ini mereka boleh dapat jadual waktu yang dibuat oleh mereka secara online. Jadi tiada masalah untuk membawa kepingan kad jadual waktu ke kertas jadual waktu ke untuk membawa keluar usaha mereka yang akan risau basah ke koyak. Okey. Kedua, bagi masalah tadi, masalah kewangan yang masalah yang kedua banyak dalam kalangan asasi web. Jadi dalam laman web ni, selain daripada membuat jadual waktu, membuat alam, kita juga menambah satu lagi page untuk mereka mencari tempat atau mencari laman web lain memudahkan mereka untuk mendapat duit yang lebih banyak. Disebabkan tiada bantuan kewangan diberikan sebelum ni. Jadi dengan menggunakan Time Genic ni, sama web Time Genic, kita dapat mengatasi masalah pengurusan masa dengan pengurusan kewangan bagi pelajar asasi feedback. Seterusnya, kita akan pergi kepada empathy map yang akan dibincangkan oleh rakan-rakan saya seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan tentang empathy map. Empathy map ni ada 4 perkara, iaitu say, think, do dan feel. Say ini adalah apa yang dicakapkan oleh responden ketika kami menyuat asesat. Iaitu pertama sekali kami dapat responden menyatakan bahawa masa yang terhad untuk makan. Dan selain itu dia juga menyatakan bahawa masa rehat dan masa urus diri juga yang tidak cukup. Dan juga menyatakan bahawa dia tidak mempunyai masa yang cukup untuk mengulang kaji dan
Akhir sekali dia menyatakan bahawa harga makanan di kafe yang mahal. Selepas itu kita akan menceritakan tentang do. Do ini adalah apa yang dilakukan oleh responden kita ketika kami menyoal siasat. Pertama sekali kami mendapati bahawa responden menggaruh hidung dan mata dia melihat ke kiri ke kanan, yang menunjukkan bahawa dia orang tidak selesa dan tidak confident ketika disoal siasat. Selepas itu kami juga mendapati bahawa responden duduk dalam keadaan kaki bersilang dan open shoulders dan cross feet, yang menunjukkan bahawa responden selesa dan defensif ketika disoal siasat. Selepas itu kami akan ceritakan tentang think. Think ini adalah apa yang difikirkan oleh responden, apa yang difikirkan oleh kami ketika kami menyoal siasat. Dan sekali kami berfikir bahawa masa harian tidak cukup dan masa persiapan dan masa makan juga tidak sangatlah terhad, dan masa untuk aktiviti sendiri tidak cukup. Selain itu juga kami berfikir bahawa makanan di kafe sangat mahal untuk para pelajar. Dan akhir sekali kami akan menceritakan tentang feel. Feel ini apa dirasakan oleh kami ketika kami menyoal siasat. Pertama sekali kami merasakan bahawa masa persiapan yang singkat, ya, dan masa makan juga pendek, dan masa untuk rehat dan masa untuk mengulang kaji juga tidak cukup. Selain itu kami juga merasakan bahawa makanan di luar lebih berbaloi dan lebih murah berbanding di kafe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua rakan-rakan saya dan lecturer. Saya Muhammad Aziz Syabir Syarid dari FTV 1C akan membentangkan tentang define. Okay. Kita akan memeriksa kepada kepada interview maklumat-maklumat tentang interview weekend. Kami memobilkan 5 orang, tetapi kami mengambil 2 orang saja kerana ia merupakan best of the 5 interview input. Baiklah, interview yang pertama, Arif Ajmal bin Mazuli, umur 18 tahun, berasal daripada Berimau Melaka dan mengambil program prestasi DVET yang berada di semester 1. Ajmal mengatakan bahawa dia terdapat masalah yang dia hadapi adalah masa makan dan masa rehat sangatlah terhad untuk dia dan rakan-rakan dia berehat, mengisi perut mereka dan berehat untuk sementara waktu. Masalah ini membuatkan mereka tidak mempunyai masa harian yang mencukupi yang mereka mahu luangkan terhadap aktiviti yang lebih berfaedah daripada asyik belajar ataupun mereka boleh gunakan masa-masa yang terluang itu untuk melakukan aktiviti daripada mereka asyik belajar sahaja, daripada mereka asyik duduk dalam bilik sama ada bermain telefon ataupun baca buku study sahaja. Interviewee kedua kami, Muhammad Mustaqim bin Zulkarnain Wong, umur 18 tahun, berasal daripada Sungai Buloh, Selangor, mengambil program asasi TVET dan berada di semester 1. Mustaqim mengatakan bahawa harga makanan di kafe adalah mahal dan rasa makanan di kafe adalah tidak seberapa disebabkan harga makanan kafe yang mahal. Mustaqim memerlukan bantuan kewangan untuk dibelanjakan kepada makanan harian yang dia akan gunakan untuk setiap hari dia belajar di politeknik. Daripada temubual kami, kami dapat mengkonklusikan bahawa pelajar PMM memerlukan solusi untuk menyelesaikan masalah dalam pengurusan masa serta kewangan supaya dapat masa makan dan rehat yang mencukupi serta perbelanjaan yang mencukupi dan teratur. Kami di sini ingin membantu pelajar PMM dengan membangunkan laman web yang dapat membantu pengurusan masa serta kewangan para pelajar atau pengguna. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farlan bin Hamdan, merupakan antara ahli kumpulan Tim Zenith. Dan hari ini saya akan membentangkan tentang
prototipe dan jenis kumpulan kami hari ini. Baik, seperti yang kita semua dapat lihat, peta minat ini menunjukkan antara kelebihan-kelebihan dan jenis lah. Okay. So, yang pertama kita ada mengawal keuangan, di mana di dalam time zenith kita dapat mengawal kita punya keuangan dengan melaburkan duit kita kepada robot advisor ataupun penasihat robot lah. Di mana robot advisor ni kita tak perlu belajar macam trading, kita tak perlu belajar pattern semua, kita cuma masukkan duit dekat aplikasi ataupun website yang telah kami kolaborasi, dan kita akan orang kata menggalakkan pengguna untuk melabur duit mereka ke dalam semua website yang telah disediakan. Dan robot advisor ni dia sendiri akan melaburkan duit kita lah ke mana, mengikut kita punya portfolio lah, kita nak moderate ke, nak agresif ke, dia akan survey kita dulu. Yang kedua, kita dapat menguruskan masa dengan baik, di mana pengguna dapat membina diorang punya digital table, digital schedule, dan juga set diorang punya reminder ataupun alarm. Dan website kami akan meminta permission kepada pengguna untuk allow notification dari kami, supaya kami dapat mengeluarkan notifikasi ataupun notification kepada pengguna mengikut jadual dan set alarm yang telah disediakan. Yang ketiga, pengguna juga dapat belajar tentang urus masa, tentang cara menguruskan masa lah ni, di mana kami akan mencari coaching. Kita akan letakkan beberapa orang coaching dan video, coaching yang membuat video actually, coaching untuk membuat video, di mana jika anda ada kekeliruan tentang, sebab kebanyakan video, memang ada banyak video kat luar sana, tapi tak semuanya boleh, tak semuanya relatable orang kata. Kami akan menyediakan tempat feedback dan akan menyediakan serelatable yang boleh, video serelatable yang boleh kepada pengguna. Kemudian kita juga ada mendisiplinkan pengguna, di mana pengguna dapat disiplinkan diri sendiri dengan menggunakan website ini untuk menjaga masa dan kewangan mereka sendiri. Baik, jadi itu ini adalah prototipe laman web kami yang saya akan ceritakan. Baik, di first interface website kami, kami akan menunjukkan satu orang kata segmen untuk pengikut interface lain lah. Okay, kita ada learn via online coaching. Di sinilah kalau anda klik button dia, anda akan pergi ke interface yang lain dari laman web kami, di mana dekat situ akan ada video coaching dari coach-coach yang agak terkenal tentang disiplin dan timeline. Okay. Kemudian kami mempunyai time zenith specific cup, di mana dekat sini anda boleh melaburkan duit anda, anda boleh melaburkan duit dengan robot advisor ataupun misi rakyat. Kemudian kita ada create table, di mana create table ni anda boleh mencipta jadual. Macam kita ada alarm planning, untuk set alarm dan juga set plan kita harian, dan kita juga boleh add new alarm ataupun new plan, new reminder. Baik, kemudian tentang pelaburan tadi, sebab masalah kami adalah tentang masalah masa dalam pengurusan wang. Masalah masa, kita telah sediakan jadual, sediakan alam dan juga sediakan video ataupun guidance daripada coaching-coaching sendiri. Kat sini kami sediakan Rais Invest, Wahid Invest dan juga BIMB Invest ataupun dikenali sebagai Best Investment. Dan di sini semuanya orang kata robot advisor dan juga patuh syariah, di mana kita cuma masukkan duit. Lagi-lagi Rais Invest, kita cuma boleh masuk, bukanlah cuma boleh, kita boleh bermula daripada RM10 saja untuk invest dengan Rais. Tetapi Wahid dan juga Best Investment, tak silap saya, kena bermula dari RM100. So jika anda ada modal lebih sikit, nak save RM100, silakan save di Wahid dan juga Best Investment. So pada saya, memang betul kami fokus kepada masa, kami juga fokus kepada kewangan, dan kami rasa website kami ni telah cover semua sekali. Terima kasih.